membedakan zamannya ya, karena kan Usmar Ismail dibikinnya tahun 1956 dan waktu saya membuat Tiga Darah itu di awal tahun 2016, jadi 60 tahun kemudian. Jadi perbedaan yang paling signifikan mungkin perempuan-perempuan si tiga bersaudara ini, kalau dilihat di tahun 56 mereka sangat domesticated life-nya, sementara di tahun 2016 itu life-nya lebih dinamis, mereka punya cita-cita, kita tahu pekerjaan masing-masing itu apa gitu, dan masing-masing mempunyai passion di luar keinginan hanya untuk mencari jodoh. Itu perbedaan utamanya. Sebenarnya karena dari kecil aku emang seneng banget film Tiga Darah. Aku sering sekali nonton sama nenek aku, dulu sering diputar ulang di TVRI. Sekarang aku merasa bahwa Indonesia tuh perlu diingatkan lagi bahwa di tahun 56 tuh ada film loh tentang perempuan-perempuan yang untuk zamannya itu sangat progresif. Jadi itu kayak reminder sebenarnya. Jadi aku pikir penting untuk kita merimind publik Indonesia akan posisi perempuan, akan hubungan relasi perempuan dalam keluarga, dalam dengan dirinya sendiri dan dengan siblingsnya. Karena aku memang belum pernah bikin film musikal. Ini film musikal pertama, jadi memang ternyata bikin film musikal tuh kayak bikin film action ya, karena ada koreografinya, ada nyanyinya. Jadi kalau buat aku mungkin tantangannya ya tantangan musikalnya itu sendiri kan, harus mencampur antara adegan dramatis, adegan musikal, nari, dan actingnya sendiri itu. Jadi yang tadinya aku bisa fokus sama dramaturginya aja atau sama penokohan dan penyutradaraan, sekarang juga harus mikirin musik, harus mikirin koreografi, harus mikirin hal-hal baru sebenarnya buat aku.